Assalamualaikum. Hai penonton Setia Nona. Selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat. Baiklah, esok umat Islam akan meraikan Hari Raya Aidiladha dan Yana yakin mesti ramai yang tengah buat persiapan untuk menyambutnya esok. Dan bagi yang membuat ibadah korban, semoga dipermudahkan segala urusan dan tak dapat dinafikan, ibadah korban adalah suatu ibadah yang cukup mulia bertujuan untuk mendekatkan lagi diri kita dengan Sang Pencipta. Dan kalau dapat melaksanakannya, pasti akan memperoleh banyak fadilat. Baiklah, meneruskan episod Nona seperti biasa sebagai pembuka tirai. Mari kita saksikan rangkuman pelbagai majlis yang telah berlangsung sepanjang minggu ini dalam Sana Sini. Sebuah majlis makan malam amal Maksa 2016 atau Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Sarawak dan pertunjukan fesyen mereka terkenal Kelvin Tu telah berlangsung di Kuching, Sarawak baru-baru ini. Aktiviti pertamanya adalah untuk mengumpul dana bagi menampung charitable activities macam seperti menderma kepada badan-badan amal untuk mereka menjalankan aktiviti-aktiviti di mana masalah kanak-kanak, masalah wanita dan juga bagi kesihatan kanak-kanak yang tidak mampu dibayari oleh ibu bapa. Majlis meriah ini dirasmikan oleh penaung Maksa Wanita Negeri Sarawak yang amat berbahagia Tuh Puan Hajah Ragat Kurditai. Mereka terkenal Kelvin Tu turut memperagakan koleksi terkininya. Untuk majlis charity ini kat Sarawak, the organizer of this event nampak Kelvin punya koleksi raya dan ingin sangat untuk menyaksikan dia secara live. They actually loved it. I'm so happy because it's one of the states that, you know, I've never shown before. Selain itu, Suara Jewel Art juga turut memperagakan koleksi aksesorinya yang bertemakan kunang-kunang. Bagi kita di Kuching ini, penganjuran majlis rupa ini merupakan satu usaha yang saya rasa baik dalam mempromosikan Kuching. Dan pada itu juga menyumbang kepada dana untuk tujuan yang baik. Koleksi yang berkonsepkan Nova Flora yang berinspirasikan bunga-bungaan adalah gabungan idea Yuna bersama Hatta Dolmat. Rekaan ini memberi satu nafas baru buat penggemar fashion yang bermotifkan flora. Konsep Hatta Yuna ni, the first collection, nama dia Nova Flora, maksudnya new floral ataupun new flower. And kita orang fokus kepada floral print. Mereka something yang Yuna suka. Yuna bagi idea tentang design yang very clean, very sleek. So, it is something new untuk Hatta. And then Hatta try start belajar apa yang Yuna suka. And then dari situ Hatta tahu yang Yuna suka something like more peace, flare, something like floral, vibrant colour. So yeah, something yang fun and happy. Harapan saya kita nak go international lah. Saya rasa apa yang idea saya tu tak boleh nak dibuat, you know, walaupun saya, yeah, saya pergi jauh dalam bidang muzik, tapi dalam bidang fashion saya masih lagi apa, saya look up lah kepada fashion designers di luar sana, you know, they work really hard and I respect them very much. And kita akan cuba bawa nama designer Malaysia di luar sana, insyaAllah. Beginilah suasana pembelajaran di sebuah sekolah antarabangsa yang bercirikan Islam di ibu negara. Berasaskan sukatan pelajaran dari Cambridge bagi pembelajaran akademik serta sukatan pelajaran antarabangsa bagi pengajian Islam, sekolah ini beroperasi atas dana sumbangan ikhlas orang perseorangan, beberapa badan korporat tempatan dan wakaf. Seven Skies International School was set up to have the best combination of academic excellence, of character education and Islamic tarbiyah. And what we try to achieve is a child who has Allah in the heart and the world in the hands. Selain itu, SSI turut mensasarkan kecemerlangan sahsiah dan menerapkan nilai keusahawanan kepada setiap penuntutnya. Seven Sky stands out
because of its focus on real life education. So our children do not leave the school except they've started a business. So they understand value. They must all have done a social service project themselves with orphans and with the needy and the poor so that they focus on more than themselves, inshallah. 5 plus 9 minus 7 plus 6 plus 3 plus 8 plus 4. 28. Very good. Penyatuan jiwa dua insan yang diikat cinta dan kasih sayang selain mendapat restu ibu bapa, pastinya akan berkekalan sehingga ke akhir hayat. Kahwinilah dia kerana agamanya, bukan kerana harta dan kecantikannya semata-mata. Benih-benih cinta mula menguntum pada bulan Ramadan 2015 ketika sama-sama mengerjakan solat terawih bersama. Di situlah bermula segala-galanya. Muhammad Farid Faisal, 23 tahun, seorang juruterbang, anak saudara kepada tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pahin Seri Haji Abdul Taib Mahmud, memilih disatukan dengan gadis jelita pilihan hatinya, Nur Atikah Suhaimi, sebagai pasangan hidupnya. Aku nikahkan engkau dengan puteriku, Nur Atikah binti Suhaimi, dengan mas kahwinnya, RM20,000 tunai. Aku terima nikah Nur Atikah binti Suhaimi dengan mas kahwinnya RM20,000 tunai. Kamu mengertilah. Everything actually. She's beautiful, she's smart, she's organized, and she keeps me in check. So I'm thankful for everything I'm getting from her. Everything that she is complimenting me. They're caring and very romantic and sweet. And I think dia boleh jadi a good husband. Boleh lead me to Jannah, insyaAllah. Saling memahami menjadi kunci utama keserasian buat pasangan sejoli ini. Pada keesokan harinya, kedua mempelai diraikan di Sime Darby Convention Center bertemakan Winter, Sentuhan West Garden. Pasangan raja sehari ini anggun berseri beriringan bersama menuju ke persada cinta yang tersergam indah. Alhamdulillah, anak saya Muhammad Farid telah selamat ijab kabul dengan pasangannya Atikah binti Suhaimi. Saya doakan semoga perkahwinan ini selamat sampai ke akhir hayat. Saya rasa bersyukur dan berterima kasih. Dan nasihat saya kepada mereka ialah semoga mereka dapat menjaga dan mengikut syarak Islam. Pada anak saya, Nur Atikah Suhaimi, doa saya supaya dia tabah, dia sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini. Semoga dia dapat menjadi seorang isteri yang solehah. Kek perkahwinan buat merpati dua sejoli yang bertatahkan Swarovski juga menjadi tumpuan tetamu. Malam berlulut iaitu majlis tradisi Sarawak turut diadakan sehari sebelum majlis resepsi. Dan salah satu adat perkahwinan orang-orang Melayu di Sarawak ni, mereka ada acara berlulut. Acara berlulut ni diadakan sehari sebelum hari persandingan, selepas saja akad nikah, di mana kedua pengantin akan mengenakan beberapa pasang pakaian. Ya. Itu adalah untuk menjemput para tetamu yang tidak berkesempatan untuk hadir pada majlis resepsi yang sebenarnya. Majlis berlangsung dengan penuh kilang gemilang dengan kehadiran tetamu kenamaan Tun Pahin Seri Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Hajah Ragat Kurdi Taib. Menyerahkan soal cahaya mata kepada Yang Maha Esa, pasangan sama cantik sama padan ini memilih London dan Paris sebagai destinasi berbulan madu. Jom ke Jepun bersama Yakult. Beli minuman Yakult dan anda berpeluang menang percutian ke Jepun yang bernilai RM200,000. Tiga keluarga bertuah yang terpilih, iaitu tiga orang setiap keluarga, akan bersama-sama Duta Yakult Shawalara mengembara di Jepun selain diberi liputan istimewa oleh program NONA.
80 tahun. Anda hanya perlu beli sekurang-kurangnya 20 botol produk Yakult Ace atau Yakult Ace Light dalam bentuk pak 3 botol, pak 5 botol atau pak berkembar 10 botol. Sertakan sebarang kombinasi pembalut plastik pak-pak tersebut bersama borang penyertaan anda. Pembalut plastik yang mempunyai barcode dan tarikh luput yang lengkap sahaja akan diterima. Pembalut botol tidak diterima. Dapatkan maklumat lanjut di laman web www.yakult.com.my. Tarikh tutup penyertaan adalah 15 Oktober 2016. Yakult, Yakult. Kejagaan bayi kita mandikan, urut, memasak. Kita nak didik diorang supaya diorang makan cara yang betul. Mulawah ni. Dan roti mulawah ni adalah antara menu yang paling istimewa di restoran Marhaba yang terletak di Publica. Selain daripada itu, ada juga saltah fasah iaitu ayam cincang. Ada juga fatush dan ada juga lem hanif. Dan Yana rasa nama makanannya semestinya sesedap rasanya sendiri. Dan kalau anda nak cuba, bolehlah datang ke restoran Marhaba ni. Tapi kan Yana rasa semua makanan ni orang berpantang tak boleh makan. Yalah, nama pun berpantang, mana boleh makan semua ni. Dan bercakap mengenai pantang, kalau dulu wanita yang baru sahaja melahirkan anak mesti akan mendapatkan bantuan ibu di kampung untuk proses berpantang. Tapi kini tak lagi sebab sekarang ni ada bidan moden yang menjalankan perkhidmatan penjagaan bergerak dari rumah ke rumah. Dan yang paling menarik, segala penjagaannya tak diubah langsung. Sama seperti penjagaan yang dilakukan oleh bidan terdahulu untuk memastikan kesannya tak berubah. Sedap ni. Jangan nak makan dulu eh. Maaf ya orang berpantang. Kemudahan berpantang kini di hujung jari. Masalah suami tidak pandai masak, ibu yang sudah uzur untuk menguruskan cucu. Kini bukan lagi menjadi masalah dengan adanya perkhidmatan yang bukan sahaja menyediakan servis penghantaran makanan pantang, malah turut menyediakan servis penjagaan ibu dan bayi mengikut bajet anda. Hello. Ya. Pantang food. Nak order. Bila ya? Oh, bila saya tahu lokasi puan. Servis penghantaran pantang food. Mendengarkan namanya sahaja sudah dapat menyangka jenis perkhidmatan yang disediakan. Makanan berpantang ini boleh ditempah di hujung jari sahaja, sama ada menghantar pesanan ringkas atau mendial nombor yang disediakan. Mula-mula tu agak sukarlah. Kita nak perkenalkan makanan pantang ni untuk orang tahu yang kita buat makanan pantang lah. So saya mula start dengan Facebook, lepas tu start IG. Dan dari situlah orang mula kenal lah. Sebab sebelum ni saya sebenarnya nak buat macam kita nak buat bisnes. So kita fikir apa bisnes yang boleh buat income untuk family lah sebenarnya kan. Boleh nak buat lunchbox. Tapi macam kita fikir balik, kenapa nak berenang di lautan yang sama? Kan? Why not you buat something yang different yang orang lain tak buat? So mula-mula takut jugalah. Macam mana kita nak memperkenalkan? Macam adakah orang nak? Walaupun mula-mula kita orang buat seminggu dua tu, 4 bungkus pun kita tetap hantar. Sebab kita nak orang nampak kita buat apa. Menurutnya, banyak cabaran yang perlu dilalui dalam merealisasikan impiannya membantu ibu dalam berpantang ini. Antaranya, membiasakan diri untuk mula bekerja seawal 5 pagi hampir setiap hari bagi menyiapkan tempahan pelanggan di seluruh Lembah Kelang. Purata sehari dalam 25 hingga 30 orang lah. So macam masak tu biasa kita akan prepare yang untuk esok tu kita akan prepare hari ini. Bila kita dah masuk record, customer kita dah tahu berapa orang yang kita punya tu untuk esok kan. Maksudnya, contoh esok nak masak, kita akan beli malam ni. Kemahirannya, mengolah semula makanan berpantang mengikut nutrisi yang diperlukan. Malah, tidak hairanlah servis penghantaran ini semakin menjadi bualan di kalangan ibu berpantang walaupun baru setahun setengah memulakan perniagaan. Saya pun bukannya terus-terus buat. Saya buat research, saya jumpa bidan, saya jumpa dietitian. So bila kita compile benda tu semua dan barulah saya keluarkan menu-menu tu
Aku tak siapa tak berani sebab gini nak bagi makan pada orang yang berpantang, orang yang tak berapa sihat kan. So kita nak apa yang kita buat ni, dia orang dapat manfaat daripada ya, makanan kita. Setiap negeri lain-lain dia punya pantang. So macam bila kita nak buat tu kadang ada yang komen lah macam, saya tak boleh makan ikan ni, tempat ni boleh pula. Tapi tu saya kata macam saya keluarkan ni satu menu yang tengah-tengah. Maksudnya jangan risau untuk makan. Namun begitu, dia akui bukannya mudah untuk menyediakan menu mengikut selera pelanggan yang berbeza-beza. Kita ni sebagai pengeluar makanan berpantang. So macam saya sebenarnya saya sangat macam rasa macam kenapa ya kita buat makanan berpantang, kita dah pilih untuk sajian-sajian tu yang sesuai. Dan bahan-bahan, apa-apa bahan yang kita gunakan, contoh macam ikan haruan lah especially, customer ramai tak nak. Saya pun agak hairan lah kenapa. Mungkin bau ke apa. Tapi kita dah olah makanan tu supaya diorang boleh terima makanan yang masak, yang kita masak lah. Menurutnya lagi, cabaran terbesar adalah mencari pekerja penghantar makanan yang boleh dipercayai serta mahir mencari jalan supaya makanan dapat dihantar mengikut jadual. Selain itu, dia juga perlu tahu keperluan nutrisi yang diperlukan setiap pelanggan untuk meraih kepercayaan mereka. Bagi saya, Hikmat ni memang sangat memudahkan saya. Saya tidak perlu risau menu harian saya sepanjang 44 hari berpantang tu. Ini dengan adanya Hikmat macam ni membolehkan saya untuk berehat dengan lebih untuk recover energi saya dan juga saya dapat spend lebih masa bersama bayi saya. Hikmat berpantang ni juga dia datang on time. Jadi saya tidak pernah makan lewat daripada waktu yang sepatutnya. Biasa kalau customer order, kalau yang tak ada masalah sebab kita ada form, kalau dia ada alahan, dia akan tulis alahan lah. Ataupun dia, baby dia ada jaundice, kita akan buat khas untuk makanan jaundice tu. Saya sebenarnya buat ni pun kita nak didik diorang supaya diorang makan cara yang betul. InsyaAllah lah, setiap bahan yang kita buat ni, contoh macam kita buat ikan haruan. Untuk apa tujuan ikan haruan ni kita masak? Dia mempercepatkan, memulihkan dengan cepat. So bahan-bahan lain macam kita pakai lada, kunyit. Kunyit pun dia bahan untuk pulihkan luka dalaman lah. Jadi selepas habis berpantang, saya meneruskan sehingga kini anak bayi saya telah mencapai umur 7 bulan. Sebab saya merasakan menu-menu yang diatur oleh Pantang Food Delivery ini dia sangat healthy dan herba-herba yang ada di dalamnya membantu saya untuk boostkan penghasilan susu ibu. Bagi Aisyah, tujuannya menjalani perkhidmatan ini bukanlah sekadar untuk mengaut keuntungan semata-mata tetapi juga memastikan ibu dalam pantang mendapat nutrisi yang diperlukan supaya kembali sihat. Tujuanlah kita orang buat makanan pantang ni sebab saya kata kawan-kawan saya sendirilah. Diorang ni berpantang tak betul-betul pantang. So kenapa? Saya rasa kita perlu berpantang dengan cara yang betul sebab ni badan kita. Kita yang nak bawa sampai ke umur kan, sampai ke tua. Jadi macam perlu jaga diri. Seringkali, wanita hamil risau memikirkan keadaan mereka ketika dalam pantang nanti. Siapakah yang akan menjaganya dan anak? Bagaimana pula penjagaan kesihatan serta makanan? Lebih-lebih lagi, sekiranya ibu dan ibu mentua sudah terlalu uzur untuk menguruskan segalanya. Kini, tidak perlu risau dengan adanya perkhidmatan servis dalam pantang. Antaranya adalah mymakbidan.com yang mendirikan perkhidmatan penjaga pantang profesional yang terlatih. Saya bermula dalam 2 tahun lepas. So daripada situ dapatkan juruterapis dan juga pelanggan secara dalam talian. Servis dia memang berasaskan rawatan tradisional Melayu lah, seperti berurut, bertungku, mandian untuk ibu, kemudian kita ikatkan bengkung, kita juga buat bertangas dan sediakan makanan berpantang untuk dia. Jadi ini memang antara benda yang perkara yang paling asas lah dalam penjagaan wanita berpantang. Dalam penjagaan bayi, kita mandikan, kita urut, kita tuamkan bayi, memasak, mengemas rumah dan buat dia punya kain baju laundry kan.
Menurutnya lagi, setiap terapis di bawah jagaannya perlu melalui kursus terlebih dahulu untuk memastikan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan memenuhi kehendak pelanggan. So, cabaran yang paling besar untuk saya ialah untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan. Sebab kita menggunakan beberapa orang terapis, juruterapis, jadi cara mereka mungkin berbeza. So dekat situ saya punya sentuhan untuk memastikan mereka mengikut prosedur yang saya tetapkan. Bila dia membuat rawatan dekat rumah pelanggan tu, saya bersama dengan dia untuk tengok. Daripada situ saya akan perbaiki mutu perkhidmatan tu. Sebab saya nak pastikan mereka membuat rawatan dan perkhidmatan seperti yang kita dah beritahu kepada pelanggan. Kalau mereka sudah berpengalaman, saya tak ambil apa yang mereka katakan tu 100%. Sebab saya akan uji dulu bagaimana tekanan dia, bagaimana dia ngurut dekat badan sendiri apa semua. Jadi saya untuk saya lepaskan dia tu dalam 3 ke 6 bulan juga. Supaya mereka betul-betul berdikari dan saya sampai satu peringkat saya hanya berikan alamat pelanggan dan mereka dah boleh buat. Masalah utama bagi wanita, terutama yang tinggal di ibu kota, adalah kesukaran mendapatkan bantuan ketika berpantang. Oleh itu, tidak hairanlah servis ini semakin mendapat sambutan yang menggalakkan. Sebenarnya sambutan sangat-sangat menggalakkan, cuma saya memang berhadapan dengan kekangan kaki tangan tenaga juruterapis. Jadi selalunya pelanggan memang dah buat tempahan awal. So jadi benda tu memang tak ada masalah, tetapi kita pun dah tahu jadual juruterapis ni pun selalu penuh. Itu jadi untuk ibu kalau mereka bakal bersalin sekurang-kurangnya lah kan 2 atau 3 bulan sebelum tu dah buat tempahan. Mengurut saja tak mahal, RM120 ke RM150. Package yang tinggal bersama dengan pelanggan tu dalam RM200 ke RM300 bergantung kepada apa yang mereka nak lah. Biasanya kalau ibu tu dia dah ambil satu package, memang dah merangkumi semualah. So kalau dah merangkumi semua tu sekurang-kurangnya 8 jam lah. Tidak ingin membebankan ibu yang sudah uzur, memaksa Nurul Aida Sayuti mencari alternatif lain. Mujurlah dia diperkenalkan dengan perkhidmatan ini ketika mengandungkan anaknya yang ketiga. Saya lihat memang menepatilah apa yang saya nak dari menjaga ibu, menjaga anak, kemudian membasuh baju, mengemas dan juga memasak. Memang bersyukurlah dengan adanya pakej selengkap ni. Lebih meringankan beban, tak stres, itulah yang terbaik untuk ibu dalam pantang kan. Bagaimana pula dari segi keselamatan serta keselesaan? Terutama sekali bagi pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan 8 jam sehari atau tinggal bersama sepanjang tempoh berpantang. Sebab saya menjalankan perniagaan ini melalui dalam talian kan. Jadi bila kita dah terima tempahan mereka, jadi saya akan jumpa mereka. Biasanya sebelum mereka bersalin lah. Jadi bila hari yang mereka hendak masuk ke bilik bersalin dan mereka akan bagi tahu saya. So dan saya boleh jangkalah bila mereka akan keluar dan dari situ saya akan alert saya punya terapis untuk standby. So biasanya on first day, on hari pertama saya terapis dah sampai, saya pun sampai. So saya akan tengok macam mana terapis buat kerja. Saya hanya monitor melalui maklum balas yang pelanggan berikan. So biasanya hari terakhir tu insyaAllah lah, biasanya saya akan datang nak jumpa balik dengan pelanggan dan nak tahu maklum balas daripada perkhidmatan yang disediakan. Sebab saya biasa dengar orang dah baru 2-3 hari bersalin dah pergi berjalan atau apa, saya rasa tak perlu lagi kan. Sebab tubuh badan kita mungkin kita rasa sihat tapi dalaman kita tak tahu mana luka dia kan, kena nak jaga kebersihan. So tahap mental yang baik, jiwa dan sebagainya. Jadi lebih baik gunakan untuk merawat diri dulu sepenuhnya. Penjagaan ketika berpantang tidak boleh dipandang remeh kerana sekiranya tidak dibuat dengan betul, kesannya akan dirasai di kemudian hari. Maka, tidak hairanlah perkhidmatan penjagaan pantang semakin popular, terutamanya di kawasan bandar. Namun begitu, kita harus bijak memilih perkhidmatan yang diperlukan bagi mengelakkan pembaziran dan penipuan. Saya suka dengan desain Spanish abstract. Nampak mewah, nampak eksklusif.
Sejak suaminya disahkan menghidap penyakit kanser kolon lebih kurang 14 tahun yang lalu, sebagai isteri, Puan Asmawati menjadi tulang belakang dalam mencari rezeki buat keluarga. Dengan bantuan The Nasi Lemak Project, kini kehidupan keluarga Puan Asmawati lebih terjamin. Assalamualaikum. Salam. Kak Asmawati, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Umur akak 37 tahun. Jadi akak punya anak ada 6 orang, tapi dalam jagaan akak 5 jelah. Seorang yang kecil tu bagi orang. Dah berapa tahun yang semenjak suami sakit ni, akak ialah sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga. Sejak akak buat nasi lemak dengan The Nasi Lemak Project ni, alhamdulillah pendapatan makan minum anak-anak tu terjagalah. Akak tak payah macam dulu nak kena keluar, nak kena kemar rumah orang. Apa je kerja yang akak boleh buat, akak buat. The Nasi Lemak Project bermula pada tahun 2012. Kami dapat grant daripada US Embassy of Kuala Lumpur sebanyak RM10,000 untuk buat projek membanteras kemiskinan, dan pada masa tu kami cuma nak tolong orang. Tapi selepas beberapa lama, kami merasakan yang apa yang kami buat ni sangat long term dan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. Jadi apa yang kami buat satu business model di mana kami membeli nasi lemak daripada keluarga-keluarga yang susah, dan kemudian kami beli daripada mereka, kami jual ke semua tempatlah. Sekarang ni kami lebih fokus pada catering, penghantaran makanan ke office. Itu ada beberapa yang kata apa karakteristik yang kami pilih lah. Yang pertamanya, diorang ni mesti berpendapatan isi rumah bawah daripada RM900. Okey, lepas tu mempunyai anak lebih daripada 3 orang dan mesti pandai masak. Antara 10 keluarga yang kami pilih ni, diorang akan melalui satu proses training di mana at the end diorang akan ambil exam lah, kita akan bagi exam kepada diorang untuk menentukan sama ada diorang ni layak atau tak. Tak boleh nak cakap macam mana perasaan tu, bersyukur je pada Allah membantu untuk anak-anak, sara anak-anak dan suami sakit dengan ubat dia pun semua. Bersyukur sangatlah. Terima kasihlah dengan The Nasi Lemak Project dengan adik dorang tu. Kebaikan boleh dilakukan dalam apa jua bentuk sekalipun, dan seperti yang dilaksanakan oleh The Nasi Lemak Project di mana mereka membantu keluarga miskin menjana pendapatan lebih menerusi penjualan nasi lemak. Semoga usaha begini dapat diteruskan oleh individu lain agar dapat membantu mereka yang memerlukan. Okey, Kak? Alhamdulillah. Rekaan Asha Karim Collection khas buat mereka yang ingin tampil berani dan segar. Tak perlu nak berbelit-belit untuk kelihatan cantik setiap hari. Dengan menggunakan fabric chiffon yang polos dan lembut, dihiasi dengan jemeki indah, pasti melengkapkan gaya anda. Bermulanya Asha Karim Collection ni setelah saya berhijrah berhijab pada sekitar tahun 2012. So bila saya pakai tudung, rata-rata tudung yang ada dekat pada waktu itu tidak menepati cita rasa saya. So from there lah saya start buat tudung, and then lepas dalam 7 bulan 8 bulan macam tu, Asha buka small kedai di Busana Mara, and daripada situlah bermulanya Asha Karim Collection. Konsep Asha Karim ni adalah contemporary wear, and At the same time, orang tahu Asha Karim ni adalah tudung yang eksklusif, yang elegan. So bila orang pakai tudung Asha Karim tu, dia akan merasakan confident, sangat elegan, cantik, dan itu yang membuatkan ramai customer saya membeli tudung saya, kerana setiap design Asha Karim ni adalah unik dan eksklusif. Setiap desain yang anda tengok pada hari ini adalah Asha mengambil desain Spanish abstract. Kerana Asha suka dengan desain abstract, dengan Spanish. So, setiap tudung dengan baju-baju itu adalah ada embellishment of Krista Swarovski lah. Dan setiap satu tudung tu dia tak berapa banyak lah. Cuma satu desain tudung mungkin ada 1-10 helai. And then setiap desain Swarovski itu adalah direka khas hanya untuk Asha Karim Collection. Asha suka bila tudung tu bila dipakai nampak mewah, nampak eksklusif, and then nampak menarik. So bila and then satu lagi, Asha selalu memberi keyakinan kepada customer Asha
bila mereka pakai, mereka akan merasakan confident, cantik, anggun. Dia orang suka kerana materialnya. Aisyah menggunakan high quality chiffon, and then seperti batu, Aisyah menggunakan crystal Swarovski. Kalau lace pula, Aisyah menggunakan daripada French lace. Desain terkini Hari Raya Haji 2016, Aisyah mengeluarkan cape dress, and iaitu Dahlia dress dan juga Arabella dress. Aisyah lebihkan kepada crystal Swarovski di tangan, and then di situ potongan desainnya cutting muslimah. So dia tidak beberapa mengikut padan, dan dress ini amat sesuai untuk dipakai di apa-apa majlis pun. Perancangan Aisyah untuk Aisyah Karim Collection, insya-Allah kalau diberi rezeki yang lebih, Aisyah punya impian untuk membuka butik Aisyah di luar negara. Ini adalah harapan Aisyah lah untuk tahun depan. Menjaga penampilan diri dan kecantikan wajah dapat meningkatkan lagi keyakinan diri seseorang individu. Malah, wanita sanggup melakukan apa sahaja untuk mengekalkan keserian wajah dan awet muda. Saksikan perkongsian Petua Kecantikan dari Personaliti Pilihan minggu ini. Tak percaya katamu, ni akhirnya cinta kita. Rosita Rohaizad, 59 tahun, penyanyi bersuara lunak yang mewarisi darah seni dari Allahyarhamah ibunya, Seniwati Mariani, turut bergiat sebagai pelakon. Kau terus berlalu. Saya ni kalau nak katakan dah apa, pemakanan saya dah banyak kepada sayuran. Saya dah potong jugalah ikan, apa, daging dan ayam. Rosita mengakui dia ada mengamalkan beberapa rutin kecerdasan dan menjaga tabiat pemakanan. Kalau nak kata turut sangat, tidak. Tetapi saya adalah saya punya yang saya tak akan makan. Seperti breakfast tak adalah nasi lemak. Saya cuba air dulu. Saya minumkan dengan halia. Selain daripada itu, benda-benda yang ada gula, carbonated semua tu, kalau boleh tu mesti kita hindarkan. Ya. Exercise kakak buat di rumah masa menonton TV dengan dumbbell. Saya pakai dumbbell tu kerana dumbbell tu akan mempercepatkan kita berpeluh. Tak ada koreografi pun tak apa, asalkan kita bergerak. Saya bernasib baik kerana saya pun ada satu pakar yang menjaga kulit saya. Sebulan sekali dia akan buat treatment pada muka saya. Perlu juga lagi saya buat di rumah. Jadi kalau seminggu sekali saya buat facial sendiri. Sebab manisan ni memang saya suka. Saya suka coklat. Tetapi oleh kerana umur dah meningkat, kita kena jaga kita punya pengambilan gula kan. Jadi saya menggunakan bahan iaitu pisang atau buah-buahan apa yang kita boleh bekukan. Habis kita letak dalam bekas tu, kita campur susu. Dia blendkan pisang dengan mangga tu sampai jadi macam ketulan. Aiskrim. Aiskrim apa orang kata? Aiskrim tarik. Aiskrim tarik. Jadi dengan sekali exercise, sekali makan, kita tak rasa guilty tau bila makan tu. Menghias rumah boleh diibaratkan seperti satu bentuk terapi. Kepuasan dalam berkarya dan melihat sendiri kediaman terhias indah adalah satu bonus yang tak ternilai harganya. Sama ada gaya moden, klasik, contemporary ataupun ringkas, sentuhan kreatif pastinya dapat menyelahkan lagi kediaman anda. Berbanding kertas hiasan dinding yang coraknya lebih statik dan berulang, mural hiasan dinding yang berbentuk lukisan boleh dijadikan inspirasi unik mengikut kehendak penghuninya. We Are Painters tampil dengan cetusan idea menarik bagi menyerikan lagi ruang kediaman menggunakan teknik deko cat dinding. So untuk hari ini kita akan buat feature wall untuk entrance rumah. Corak yang pelanggan pilih kali ini adalah corak yang diberi nama sebagai chevron painting.
iaitu corak yang seperti zigzag tapi dia hanya seperti bentuk V lah katakan. Dia dipanggil chevron painting. So untuk chevron painting ni dibolehkan untuk milih sampai 2 ke 4 warna supaya nampak lebih menarik. Dia juga boleh membantu untuk menampakkan dinding itu lebih tinggi. Lazimnya, teknik sebegini lebih jimat dan fleksibel bagi mereka yang kerap mengubah suai suasana kediaman mengikut musim dan tren terbaru. Kita hanya menggunakan charge sahaja. Dari situ sebenarnya kita boleh tahu dia jimat sebab kita menggunakan charge yang lebih murah daripada berbanding kalau kita beli wallpaper. Jadi kalau untuk wall painting sekali maknanya kita just upah satu orang boleh buat untuk desainkan dinding dan sekali terus cat dan bagi saya lebih tahan lebih lamalah. Masa yang diambil untuk feature wall di ruang tamu atau bilik tidur seperti ini 1 hingga 2 hari bergantung kepada kerumitan corak yang dipilih. Selalunya ruang tamu itu memainkan peranan yang paling besar sebab di situ kita luang masa banyak. Kalau ruang tamu selalunya memang itu antara pilihan yang paling tinggi kita dapat untuk diubah suai. Pelanggan lebih berminat kepada corak-corak yang lebih trendy. Mereka lebih gemar untuk memilih corak-corak seperti yang berbelang, corak-corak geometri ataupun yang kalau yang ada yang lebih minat kita boleh buat untuk mural juga. Selalunya kadang bermotifkan tumbuhan, haiwan, sesuaikan dengan persekitaran bilik. Korban ini, kalau kita tengok dari sudut bahasa, biasa daripada koriba. Koriba ini maksudnya dekat. Bagi yang benar-benar menghayati pengertian ibadah kurban, tanggal 10 Zulhijjah sememangnya dinanti-nantikan. Korban ini sebenarnya adalah kalau kita tengok dari sudut bahasa, diasal daripada qariba. Qariba ni maksudnya dekat. Jadi sebenarnya kalau dari sudut istilah ataupun sudut syariat kita, korban ni satu ibadah yang kita kerjakan dengan cara menumpahkan darah haiwan ternakan yang disebut an'am, maknanya binatang kaki empat, pada tarikh-tarikh tertentu, 10 Zulhijjah dan juga hari Tashrik, 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Tujuan dia adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Haiwan yang kita korban itu akan menjadi saksi ini di hari kiamat nanti untuk orang yang melaksanakan korban tu di hadapan Allah SWT. Dan bulu-bulu daripada binatang korban yang kita korban itu, bilangannya itu akan menjadi hasanah, akan menjadi kebaikan-kebaikan kepada orang yang melaksanakan itu. Dalam mazhab kita tidak dibenarkan untuk seorang mengambil upah daripada daging korban itu sendiri. Maknanya daging korban itu dipecahkan, biasanya 7 bahagian korban dijadikan 8 contohnya. Satu bahagian tu memang dah dialokatkan, dijadikan sebagai upah. Tak boleh untuk ditentukan bahagian korban itu adalah untuk upah bagi penyembelih. Yang terbaiknya adalah maknanya pihak yang melaksanakan penyembelihan itu kumpul sesama mereka wang tertentu untuk diberikan sebagai upah. Maknanya tak termasuk dalam bahagian daging itulah. Sebab ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebutlah. Sebagai salah satu rangkaian pejabat Islamic Relief, kita telah melaksanakan kempen kurbani ini selama 10 tahun. Dan pelbagai kaedah yang kita lakukan untuk memudahkan orang ramai melakukan ibadah kurban antaranya ialah membolehkan mereka mendaftar penyertaan kurban mereka melalui secara atas talian. Di situ mereka boleh pilih kumpulan-kumpulan kurban memandangkan kita ada 4 kumpulan mengikut kadar harga yang berlainan dan kumpulan-kumpulan ini juga memiliki negara-negara tertentu. Kemudian isi partikular ataupun maklumat diri para penderma dan klik butang submit. Begitu mudah untuk mereka melaksanakan ibadah kurban melalui secara atas talian. Siapakah mereka di sebalik hasil kreatif yang dipasarkan melalui laman sosial? Segmen pilihan Insta minggu ini, kita berkenalan dengan mereka yang berjaya menjana pendapatan melalui laman sosial Instagram. Anda jangan lupa tahu untuk follow Instagram Yana, Uyaina Arshad. Okay?
Bermula dengan minat yang dalam membuat dan menghias kek, kini hobinya menjadi sumber pendapatan utama buat pemilik Instagram Vanalicious, Syahirah Muhammad Kasim, yang semakin popular di kalangan peminat kek. Minat baking memang dari dulu suka baking. So dulu selalunya bake untuk family atau kawan-kawan je, rasa dapat good response daripada orang. Lepas tu dia orang pun start promote. Tak promote daripada dia orang punya Instagram, dia punya Facebook. Dia orang follow, ada yang contact, tanya macam mana nak order. Kita pun bagi dia rasa dan dia pun suka. So dia pun start post dekat Instagram dia. Bila dia post kat Instagram dia, tu bila dia punya followers terus naik. Lepas tu daripada situ orang tengok pun, orang menarik juga tengok gambar-gambar yang saya post. Daripada situ saya terus naik sekali. Berusia 24 tahun, bagi Syahirah, membuat dan menghias kek memberinya satu kepuasan bila setiap kek mendapat pujian dan komen positif daripada rakan-rakan dan masyarakat. Masa mula-mula saya start dengan Pavlova, so dia tak berapa famous lagi kat sini. Macam tak ramai orang tahu, tak ramai orang buat, tak ramai orang jual. So masa buat something different. So saya tukar jenis topping. Instead of letak buah je, saya letak coklat. Saya letak macam-macam lah topping dia yang lain-lain. And bentuk pun saya buat lain-lain. Bentuk heart shape, tak buat bentuk bulat je, buat dua tingkat. Gemar mencari pembaharuan dan kelainan pada Vanalicious, justeru Syahirah menginspirasikan manisan Pavlova yang unik dan menarik ini sebagai identiti Vanalicious-nya. Pavlova paling suka buat dan paling dapat sambutan. Setiap hari orang akan tanya pasal Pavlova. Tapi yang paling busy selalunya hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi semua seorang buat baking seorang. So memang kena limit lah sekarang ni. Syahirah pernah melanjutkan pelajaran di Le Cordon Bleu London dalam intensif pastry. Pakar dalam membuat pavlova, bagi Syahirah setiap pavlovanya mempunyai keunikan tersendiri. Mengikuti perkembangan gadis manis ini di laman sesawang Instagramnya cukup menarik dengan pelbagai jenis kek dan manisan yang dimuat naik hingga dia terpaksa menolak kerana mendapat terlalu banyak tempahan. Masa awal-awal tu susahlah nak buat time management kan. Berserabut macam tak dapat nak keluar dengan kawan, tak dapat nak spend time dengan family. Awak always baking je kat rumah, tidur pun tak betul. Tapi lama-lama tu benda tu dah kena buat schedule semua. So dah okey dah sekarang. Syahirah menggunakan teknik pembukusan yang sangat rapi dan kemas untuk membezakan jenama Vanalicious dengan kek yang lain. Ada kotak sendiri. Kita buat nama sendiri, ada nama saya, ada nama Vanalicious, color pun custom. So dia punya kotak tu pun custom, buat mirror. So bila orang ambil nampak menarik, nampak terus dia punya atas topping dia, macam tu. So bagi saya, Instagram ni memang guna setiap hari. Sebab Instagram ni lah sumber saya dapat rezeki. So apa yang saya post, gambar saya ke, gambar dessert ke, semua tu memang saya betul-betul saya fokus on the gambar sebab gambar penting orang tengok. Dessert saya pun saya jaga cantik-cantik. So saya make sure semua tu perfect. So orang dapat terima apa yang saya nak bagi dekat orang tu. Pendek kata, dengan minat dan kesungguhan, sesiapa sahaja boleh berjaya dan mempunyai jenama tersendiri. Sesungguhnya pengorbanan itu bermaksud usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta melalui amal dan kebajikan yang dilakukannya. Semakin banyak seseorang itu berkorban untuk orang lain, semakin mulia dirinya di sisi Allah. Sekian sahaja episod Nona minggu ini. Jangan lupa temu janji anda bersama saya, Uyaina Arshad, minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan selamat menjalani ibadah korban. Assalamualaikum. Bye. Perhatikan saja.